Ih, bener loh. Kasus trafficking dan? Nah ya, tambah satu lagi adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Yaitu modusnya adalah mempekerjakan perempuan di tempat-tempat hiburan sehingga diperintahkan atau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Mereka dikirim di luar daerah atau gimana? Sementara yang kita temukan adalah direkrut dan ditampung di wilayah Indramayu dan dipekerjakannya pun di wilayah Indramayu. Bentuknya online atau gimana bang? Ininya, bentuknya modusnya. Ada dua, yaitu modusnya bisa ketemu langsung, kedua adalah dengan pesanan online, dan yang ketiga adalah membuat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan PSK di situ. Korban ada berapa? Untuk korban yang kita amankan ada 8 sementara ini, dan sekarang sudah kita koordinasi dengan dinas sosial. Ada yang di bawah umur bang? Di bawah umur tidak ada. Oke, siap.